di kompleks saya ini cuacanya sangat, hari ini memang cuacanya sangat paling mendukun. Jadi kalian jangan salfok sama background saya. Memang background saya ingin menikmati suasana yang begitu indah di sini. Angin sipoi-sipoi dan banyak lagi. Di sini saya berada di dekat. Jadi teman-teman, sebenarnya ini saya mau cerita tentang kemarin ya. Kemarin itu orang ada kerja untuk Dina di waktu yang kemarin, di waktu lalu saya ada bikin video tentang sedikit cerita, dan saya pernah menyinggung sedikit mengenai orang pekerja itu Dina ke 360, itu Dina ke 1 tahun. Jadi kemarin itu sebenarnya saya mau video, dan saat saya mau video cuma karena berpikir banyak orang, dan satu orang kerja itu harus fokus. Dan setelah kami ingin orang itu banyak kerja, mau masak banyak, bikin, kalau orang di sapi mamantu ini itu banyak bikin nasi kuning sama bikin apa yang kemarin. Oh, nasi kuning saja sama nasi putih, dan DP proses memang sangat luar biasa. Karena saat itu kan tong harus baramas kelapa kan. Tong baramas kelapa karena suami saya dia ada ini ya, bakupas. Bukan bakupas sih, kalau orang di sini bilang bakore kelapa. Setelah itu tong parut habis, tong ramas. Dan mungkin saya ramas itu karena dengan kekuatan. Jadi saat saya baramas habis tuh, saya baramas ini kelapa habis tuh, saya pe badan ini sakit. Atau memang terlalu baramas itu kayak bagaimana ya? Pokoknya baramas paling kuat. Dan itu sebelum orang datang, karena saat orang balelean itu banyak yang datang tuh di Maluku Utara. Entah kalau di luar Maluku Utara saya juga kurang tahu sih, cuma yang jelas kalau orang meninggal begitu atau orang pedina, itu banyak orang yang datang untuk bekerja membantu, kayak misalnya mau masak, persediaan untuk saat orang mau batahlilan atau orang seperti itu, kayak orang kawin. Jadi saat orderan datang itu tempe nasi dong bikin nasi kuning kong, dong bakukus habis itu dong kasih masa tapi tara masa sekali, dong kasih setengah masa begitu, masih kayak babiji. Nah, setelah itu baru dorang santang kelapa itu dong pakai garam, baru dong kasih ini campur dengan beras, tono beberapa menit begitu, baru taruh di dandang. Jadi setelah itu turun telah kadara sih di orang yang punya dina itu turun sutra kadara, karena turun ada giliran untuk bikin nasi kuning kan ada. Terus lagi kemarin tuh tumbah cuci piring, setelah itu cuci piring baru balangan besar, bukan balangan yang ukuran cuma 3 cupa atau 1 kilo terada. Terus di sini kalau misalnya karena banyak orang yang makan, nah, tujuan orang memasak itu kan orang batahlilan itu udah makan, makanya memasak mesti banyak, karena untuk orang yang balelean itu dong harus makan juga. Kalau misalnya dong tara kemarin balelean orang sebantu batu orang, jadi otomatis dong makan tuh. Jadi teman-teman, ini karena banyak angin dia tiup-tiup batu orang, jadi saya mata itu kayak mutap tutup begitu. Saya mata tuh kayak dia mau mengantuk, kayak entah mau mata padis kan, cuman saya mau menikmati suasana yang begitu indah dulu. Jadi ya sekalian saya mau cerita di sini karena saya ingin nongkrong, karena suami saya kerja, makanya saya ingin nongkrong di pantai, bukan pantai ya, swearing. Nongkrong di swearing di siang hari. Karena di sini kan suasananya sangat bagus.
ini saya mau pulang. Di dekat saja saya ke rumah itu. Hai teman-teman, hari ini saya mau makan. Ini saya makan apa nama? Ini pecel ya. Ini sayur apa deh penaman? Kan dia tuh banyak campuran, ada kacang panjang, ada wortel, terus lagi ada apa namanya? Punya banyak sayur, ada ketimun, banyak campuran. Terus pakai cabai juga supaya dia pedis. Ini makan ikan sus. Maaf ya, ini piring saya memang agak kecil, ini disengaja karena tempatnya piring besar, biasa tempat makanan lebih besar, nantinya tempatnya piring kecil supaya kelihatan untuk makanan sedikit, tambah-tambah lagi. Jadi ini saya masih makan ya, jadi belum terlalu banyak bacot, belum terlalu bercerita. Tuh mau ada makan baru. Tuh makan pakai tangan itu paling enak.